Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat bertemu kembali Salam sejahtera dan bahagia Dan selamat bergabung di STM Bineka Karya Simo Kemarin sudah saya sampaikan mengenai sistem pada komponen-komponen pneumatik dan hidrolik. Di sini akan sampaikan mengenai KD untuk menerapkan proses rangkaian pneumatik sedangkan pada sub dasar mendemonstrasikan rangkaian sistem pneumatik. Sebelum saya akan menerapkan proses rangkaian pneumatik anak-anak harus paham dan mengerti pada komponen-komponen sistem pneumatik dan hidrolik. Kalau siswa tidak paham dan mengerti, di sini akan terjadi kesalahpahaman untuk siswa. Karena apa? Karena pada rangkaian. Ya. Komponen satu dengan komponen lainnya itu, kalau dirangkai, sehingga akan berfungsi. Tetapi sebaliknya, kalau siswa itu tidak paham dan mengerti, jadi pada rangkaian tersebut tidak berfungsi. Marilah kita lihat pada video yang sederhana ini. Untuk mengetahui bagaimana sistem rangkaian pada pneumatik, di sini saya akan mendemonstrasikan sederhana sekali untuk komponen-komponen pada sistem pneumatik, alat dan bahan alat dan bahan yang digunakan untuk merangkai sistem kontrol secara langsung. Jadi, siswa di sini harus jelas dan mengerti apa yang dimaksud dengan sistem kontrol secara langsung yang dihubungkan dengan katup kontrol arah aliran 3 berdua posisi normal tertutup. Jadi, di sini saya akan menyebutkan komponen-komponennya. Yang pertama adalah silinder kerja tunggal satu buah. Dua katup kontrol arah aliran 3/2 posisi normal tertutup operasi tombol dan pegas satu buah. Yang ketiga katup kontrol Tiga, berdua posisi normal tertutup operasi ponometik satu buah. Yang keempat, selang penghubung secukupnya. Yang kelima, meja kerja satu buah. Yang keenam, satu unit pemelihara udara. Yang ketujuh, distribusi tekanan udara satu buah. Nah, kalau kita perhatikan pada komponen tersebut, tak kira siswa sudah paham dan mengerti, marilah kita lihat pada gambar kerja. Tolong, pada gambar kerja ini betul-betul disimak dengan benar dan teliti dengan benar, karena apa? Kalau siswa tersebut tidak memahami dan tidak mengerti, nanti dalam proses kinerja pada sistem pneumatik tersebut akan terjadi kesalahan dalam menyebutkan langkah kinerjanya. Nah, kita perhatikan pada Sistem prinsip kerja diagram rangkaian sebagai berikut. Apabila tombol pada katup kontrol arah aliran 3 berdua posisi normal tertutup, A ditekan, maka udara bertekanan mengalir dari lubang P ke A. Dan sinyal dibangkitkan pada saluran gerakan langsung pneumatik jet pada katup kontrol arah airan tiga berdua posisi normal tertutup operasi pneumatik udara bertekanan dari udara melalui selang penghubung masuk ke ruang piston silinder kerja tunggal mendorong piston bergerak maju atau keluar dengan melawan gaya pegas sehingga kondisi tersebut di atas disebut pengontrol secara tak langsung apabila tombol dilepas maka, pegas akan mengembalikan katup kontrol arah aliran 3 berdua ke posisi semula dan memindahkan sinyal gerakan pada katup kontrol arah aliran 3 berdua ke posisi awal juga. Maka, piston bergerak mundur atau maju. Sehingga udara bertekanan keluar dari silinder, kerja tunggal melalui selang penghubung, mengalir dari A ke R atau ke atmosfer. Demikian tadi, rangkaian yang sederhana sekali. Tolong, pada gambarnya dan proses kerjanya dan komponen-komponen yang digunakan tolong dipelajari dengan benar sehingga kesana nanti kalau disuruh untuk merangkai harus bisa tepat dan benar Sesuai apa yang diharapkan dari Bapak Ibu Guru, untuk materi saya akhiri sampai di sini. Tolong, ada tugas, ada tugas tiga: tolong dikerjakan dalam lembar ulangan hari, ulangan harian nanti dikumpulkan sama guru penunggu tak kira sampai di sini topik budidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh